Bisa ya. Nah, lumayan pemirsa. Mantap Pak lah, mantap, ya. Mantap, mantap. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Otet mancing belusukan. Untuk sore ini. Sore ini udah jam 4 lebih, pemirsa. Jadi saya ingin mencoba ya mancing mancing sore lah, mancing santai, pemirsa. Mudah-mudahan ada strike ya. Spot masih spot lama, spot yang biasa, pemirsa. Mudah-mudahan ada strike di sini. Salam sejahtera selalu saya ucapkan pada pemirsa semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sore ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa keseruannya mancing sore ini, yuk kita simak dan saksikan video saya untuk sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan sama masih menggunakan umpan lumut, pemirsa. Ini spot lama ya. Yang dulu saya pernah di sini pas musim hujan, sekarang mumpung cerah sore-sore ini mancing santai saja. Mudah-mudahan ada strike ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecilnya banyak banget, pemirsa. Wah. Ayo Neng. Ayo gua aja. Mau jadi rasa gede gini kau ya. Wih, tiga jari ini bos ya. Ngalarisan Pak Bos ya, ngalarisan kalau kata orang Sunda ini ngalarisan. Strike pertama sekali gini, alhamdulillah. Lumayan Bos ya. Aduh. Nah. Segede gini lagi pemirsa. Alhamdulillahirobbilalamin. Strike kedua masih tetap segede gini pemirsa. Ini tiga jari. Alhamdulillah. Ya mujair, mujair. Anak-anak lah lumayan. Gampang nanti dirilis kalau mau pulang nih pemirsa. Jos ganos lah. Yang penting ada strike. Spot nama ini jadi begini, tapi ini jadi terbuka pemirsa. Tadi kesana jadi nutup ke sebelah sana pemirsa. Tuh, ada teman saya tuh di sebelah sana itu lapaknya di depannya jadi tertutup itu sama embal yang tengah sana pemirsa. Anginnya ini benar-benar gede banget pemirsa. Tuh. Oh. Ada teman saya lagi sebelah sana tuh, dia diam dirakit mas. Nah, ini benar-benar luas pemirsa. Itu embal-embal yang di sebelah sana di tengah-tengah saya itu pindah-pindah pemirsa. Nih makanya ini lapaknya jadi tertutup. Wah, parah nih jadi tertutup nih. Ada ikan begini pemirsa, makan lukut pemirsa. Ini ikan wetok pemirsa. Weh, masukin dulu, jangan dilepasin, nanti ngomong sama orang tuanya ya. Masukin dulu saja. Wih, aduh ini ramai banget pemirsa. Ada pengeras pengumuman segala rupa ini. Ada juga yang hajatan sebelah sana agak kedengaran ke sini, jadi mohon maaf pemirsa jika konten saya kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Ayo Neng, makan Neng. Aduh. Gerak-gerak begitu pemirsa. Udah benar. Nah, goyang. Ya, ish. Goyang dong. Ish.
Wih, mujair kecil pemirsa. Ini mujair segede gini lagi pemirsa. Lumayan. Duh, hari. Lumayan. Wih, mantap. Nah, goyang lagi. Wih. Lepus itu. Wah, ikan segede gini pemirsa. Wah, ikan segede gini pemirsa. Tiga jari lagi nih. Wih, segede gini. Ini ikan segede gini bagaimana pemirsa? Lumayan, masukin saja dulu ya. Tuas lah. Lumayan. Daripada lumayan. Wis, menjala juga mantap pemirsa. Ada yang besarnya juga pak? Wah, ikan gabus, kita dapat ikan gabus besar pak. Udah juga katanya pemirsa. Menjala pada dari tadi sama saya itu. Tapi mungkin ikan nilainya juga dapat juga mungkin. Itu habis dari tengah. Di sini juga banyak nelayan pemirsa, itu kan banyak rakit juga. Tapi memang ini lagi susah ikannya ya pak ya. Susah makan katanya ini sama pancing juga ini. Malah anehna hari hujan wadaekun. Ya habis menjala pemirsa. Lihat hasilnya pemirsa, ini yang di tengah katanya dapat yang besar juga. Coba lihat pak, susah gimana pak? Hah? Lihat ikannya pak. Kecil. Wih bapak mah menjala ini pemirsa. Kecil. Kan gabus juga nih. Kan gabus. Nih. Biasanya. Lumayan tapi ini. Maaf ya pak, apakah masuk YouTube saya? Nah, lumayan pemirsa. Mantap. Biasanya dapat banyak. Bisa dapat banyak mungkin langat sekarang benar berarti memang lagi susah pemirsa. Sangat juga jam 4. Dekat tidinya Pak ya, tipe lidi Pak. Dekat di lembur tidi Pak. Ini dari sama dari sini pemirsa. Dari desa Wanerja juga ini. Ini desanya Ciopat Pak. Madusari tak? Madura. Oh Madura pemirsa. Desa Madura. Desa Madura. Ini mah kampungnya Mangunjaya. Kampung Mangunjaya ini. Ciopat. Rancakris pemirsa. Tuh, udah pulang. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu ya konten saya untuk sore ini. Berhubung ini udah sore pemirsa, udah mau maghrib. Untuk penghasilan tadi saya cuma dapat 5 ekor saja. Itu juga sama ikan papuyuh ya, kalau di sini ikan petok ya, cuma segede gini saja pemirsa. Mungkin ikannya lagi susah. Dan buat semuanya jangan lupa sekali lagi like, komen dan subscribe-nya channel saya Kang Otet Mancing Blusukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Walaupun strike sedikit, kecil-kecil, tetap semangat pemirsa. Oke, salam satu hobi.